Tasya kan pacaran dan laki-laki. So, om. Lalu Tasya tuh sudah tidak halangan-halangan lagi. Maksudnya tidak halangan itu? Sudah tidak dapat begitu. Iya, sudah tidak dapat. Baru laki-lakinya dikerja di mana? Laki-lakinya tidak kerja. Bapak tahu? Tidak. Orang apa? Orang Ambon. Muslim? Muslim. Ini Ambon mana? Bapak tahu. Orang tuanya di sini? Dia kayak baru-baru datang, pendatang gitu. Terus dia pasti kenal dia di mana? Kenal sudah lama? Iya. Teman sekolah? Teman main dulu, bukan teman sekolah. Dia sekolah di Ambon? Iya, terus datang ke sini. Kita cari itu bukan om juga, itu kok sudah tahu ini. Kita cari itu yang lain, kerja atas, dan ketiganya apa? Kalau orang itu sudah begitu, kayaknya lebih baik lah, kalau bisa ada masa depan. Kalau sudah begitu, kok mau bagaimana? Kayaknya ini om, saya juga sudah bilang dia, tapi dia paling berapa sih? Iya, kalau sudah begini, kau tidak bisa mundur, kau harus maju. Maksudnya, tidak apa lah maksudnya ini. Itu malah sekitarnya, kalau masa pacaran itu om. Sekarang begini, tidak bisa kita mau ini lagi. Jaga diri baik-baik, kalau yang laki-laki yang punya pekerjaan lah setidaknya. Kerja apapun yang tidak punya pekerjaan saja. Tidak harus kerja di perusahaan, tidak. Sekarang kalau begini bagaimana? Dia tidak punya pekerjaan, bapak juga tidak tahu. Kalau bapak tidak kerja, kalau laki-laki itu di mana sekarang? Di sini, rumahnya di SP. Sudah saya bilang, terus dia. Sudah jauh sini, bunda. Kasian itu dia. Baiknya ini ada masalah lah, kata kasarnya. Jangan ini. Jangan berjalan ini. Kok gak dikecilkan? Kok kalau om sih masih gini. Kalau om yang penting laki-laki sudah tanggung jawab. Ini. Tapi dengan bapak bagaimana? Kalau om sih ini saja. Sebenarnya kalau laki-laki itu punya pekerjaan, panggil dia ke sini, biar om dia pergi dengan bapak di sana. Tapi kalau laki-laki tidak punya pekerjaan, begitu kasihan bapak juga. Maksudnya, coba kemarin tuh, udah tadi udah baik. Karena percaya kalian laki-laki yang ini, nanti yang punya pegangan hidup ada lah.
Dia maksudnya dia kerja apa di sini sekarang? Dia kerja apa-apa? Iya. Tentang sekolah? Tidak, anak Ambon. Ambon kenapa? Ini SP. Terlambat seberapa lama ini? Dari Desember. Maksudnya kalau dia dia punya pekerjaan, bicara dengan bapak, bapak tidak mau bisa berpikir susah. Jadi kalau dia tidak punya pekerjaan, kita mau lepas kau begitu juga. Lalu di sini tidak punya orang tua gitu, karena itu dia punya orang. Kau tahu bawa punya orang tua di mana? Di Ambon. Tapi ada apa? Islam. Ya mungkin dia dia ada pekerjaan saja. Kan rezeki itu ini mungkin tapi tidak dia tidak kerja dia. Dia bikin apa di sini? Katanya mau cari kerja tapi belum belum dapat kayak begitu. Mau cari cari kerja, jadi kalau dia mau cari cari kerja, harusnya dari dia juga. Kalau di sini kita sakit laki laki juga itu orang lain. Harusnya dari tasnya jaga diri baik banyak. Oh, itu pasti bisa jaga diri, bisa ini. Kasihan bapak. Bapak sih model begitu, kalau kasih cari, saya punya pasangan hidup model kayak begini lagi. Tidaknya ada kalau laki-laki punya, ya oke, okay, terus tadi kita sepul dari rumah, enggak. Laki-laki tidak begitu. Banyak sih kita siapa, kita lagi begini kita nggak bisa, kita sudah bisa. Itu lah makanya itu, orang tuh jaga apa pun juga sama dengan kita jaga diri. Ini kita kita bahas begini sudah terlambat juga. Kejadian kayak begini. Iya. Oh di sini saja laki-laki tuh, makanya kita luas. Tanya dulu, iya satu dia udah beli itu, di Stie. Aku om sih kejadian di kampus sana, masih dia di sana. Mungkin takutnya begini. Kalau dia salah bergaul, orang kita sendiri orang punya anak, ini tanggung jawab punya kita. Kalau sudah punya kerja, terserah kalian mau pacar, mau apakah ya, karena apa-apa kita bisa tanggung jawab. Dan gue juga pernah menurutnya. Tapi kalau begini, aduh, kita rumah tangga itu tidak gampang. Tidak gampang. Untuk orang pikir rumah tangga itu tidak suka, sudah tidak. Apalagi sudah punya anak. Ada hal-hal di dalam yang kalian tidak ketahui. Kalau umur-umur begini, aduh. Ustaz bisa lahir, bisa cerai, tahu agama saja bisa cerai. Iya, anaknya juga, sesuatu dia baru. Itu waktu lho, orang bilangnya itu dengar kan. Iya, itulah, punya teman itu bagus, ada tukar pikir. Dia ada, dia kok kasih tahu juga, bikin baik mungkin dia lagi. Karena itu pribadi masing-masing. Sekarang kalau kita kan perempuan lemah, toh. Kita juga hamil, baik kita tidak kerja. Otomatis kita kan berganti laki-laki, iya toh. Dia kalau sudah dapat begitu, dia mau tanggung jawab tuh masih itu pasti dia bisa sih dia kabur. Dia mau tanggung jawab juga. Kalau dia memang bisa lagi baik-baik ya pasti dia pergi ke orang tua. Dia pergi ke orang tua tapi dia, tetap saja pasti bapak tidak mau. Iya. Tidak akan mau kalau laki-laki tidak ada punya pegangan hidup begitu. Nah itu kemarin saya sudah bilang kau tidak mendengar. Karena kalau dia dia punya pekerjaan aja nanti om bisa jalan bapak. Misalnya kalau bapak tidak mau kesini om kasih nikah di sini. Dia kalau om dibawa baku musuh kah, baku apa kah, tidak apa-apa. Tapi kalau kan tidak punya pekerjaan begini. Kalau dia punya keluar, dia punya desa berapa? SP3 dekat Kiren punya rumah. Oh kenal ya Kiren? Bukan, maksudnya rumahnya dekat Kiren. Maksudnya yang biasa kesini dulu? Mm-mm. Kiren juga gak kenal dia, Kiren kenal dia dari saya juga. Mereka baru, belum kenal. Baru ya, pasnya kenal di mana? Dulu kan saya main-main apa break dance dulu waktu SMK kelas 3 itu. Main-main di luar bukan kenal di sekolah.
itu lo gitu cari tidak kalau kenal biar ada laki yang setidaknya tahu mukanya. Tidak usah di keluarga sih karena dia punya PT. Oh ya, bantuan itu kerjaan ya karena itu ini tidak gampang. Ini itu tidak gampang. Ya om kalian tante, om tidak punya apa, om harus dimati di ini. Kayak begitu kalau orang menyerah, bapak kita itu tidak salah. Cuma orang tua itu punya nanya bahagia, tidak ada orang tua di dunia ini yang tidak punya nanya bahagia, tidak ada. Sekarang kalau misalkan, kasih ambil keputusan misalkan, om angkat tangan, om tidak mau bantu, karena tak lagi ini. Kasih kan bisa ambil keputusan. Misalkan, kawin lari, nikah, diam-diam begitu. Dia akan suka keadaan begini. Terus mau tinggal di mana, mau neben dengan itu. Tetapi punya model begini, mau tinggal di orang, tetapi tidak bisa kerja-kerja apa-apa begini. Apa kasih yakin dia punya keluarga, bisa terima kasih, tetapi punya gaya hidup begini. Apalagi orang ambon itu tidak bisa. Kalau sendiri tinggal di mana, mau cek bikin tasnya bagaimana. Dia bisa lihat telurnya telan, ngerti lah orang ambon itu. Karena di papatnya nih mau onset lo bagaimana? Ini kita ambil bahasa yang ini ya dong. Misalkan kasih papatnya Tasya tidak ini. Nah, om sudah tahu, om mungkin Tasya mau nikah dia terus pas tau om akan datang. Tapi mau kehidupan ke depannya bagaimana? Tasya tidak mungkin mau tinggal di sana dan om tidak mungkin mau tampung Tasya di sini. Kalau Tasya nikah dia diam. Tentang bukan dari sini saja. Semua saudara-saudara tetap mengurus diri om. Om bisa tampuk Tasya, kalau Tasya sendiri bawa diri. Dan kalau sudah laki-laki tidak ada kita, om tidak bisa terima dia. Dan Tasya mungkin tidak mungkin mau pergi di keluarganya dia, tidak akan. Mereka tidak bisa terima tipe kayak Tasya begini ya, slow, yang tidak suara amu, tipe kata. Apalagi neben, itu bukan dia orang tua. Itu bisa ada orang tua kanan saja, mereka tidak terima. Apalagi ini neben. Kayaknya numpang begitu. Kalau tidak ada seri guru dia pun yang mau ini. Atasnya apa, mau ini apa. Bagi di sini kita sama teman-teman. Kalau laki-laki yang betul-betul dia sayang sama Tasya, dia tidak akan lakukan ini. Dia datang pacaran terang-terangan di keluarga, ini. Tapi dia tidak pernah bawa ke sini. Yang lebaran setiap kesini yang anak banyak tidak pernah yang lebaran ini. Tidak pernah. Baru mama tahu. Belum. Baru yang Rafi kasih nyuruh foto Rafi. Tasya pernah kasih nyuruh Rafi. Dan Tasya kok pacar yang ini. Rafi. Rafi ke abang. Rafi yang Rafi kasih nyuruh foto ke ayah itu dan kata Tasya pacar itu. Mana? Bang. Ayah di Facebook iyo. Yang mana? Ya kan sudah kasih kemarin dulu kan? Iya, kemarin sudah malam. Ya? Dari malam. Iya, tunggu kasih kata kasih yo om. Iya. Coba panggil abang. Tadi mereka kasih kasih judi ya. Abang aja ini. Ini ya, nama aja banyak sudah kemarin ada barang-barang. Baru yang lain kasih foto, tapi Kalau kita kasih rapi, jangan sampai kita kasih yang ini. Apa aja ni? Itu kita dari mana juga? Ini kan sudah foto begini. Anak itu namanya kemarin foto ini. Sudah.
tahu bapak sudah ya itu telepon itu so apa ini kelas tahun kok kali ini kan yang kerja sampai sini. Kita tidak aktif gitu. Kalau kita tidak aktif. Tidak maksudnya. Kalau kita harus ini, jangan pas sama keputusan yang saya ini tidak. Ini sudah begini, tapi tidak bisa ini. Sekarang kita tidak bisa ini ya. Sekarang lagi kita tidak bisa ini. Dengan pikir itu kita salah tadi. Pertama sudah salah langkah juga. Lantas saya pikir makanya itu waktu lakukan untuk pikir-pikir dulu karena yang itu saja. Mau itu dia orang apakah kamu pernah bilang kau di sini dulu atau siapa? Saya siapa saja dan itu laki-laki itu jadi nah, kita itu pernah kita bicara orang serang, tak apa. Nanti kita dulu, kita tidak sempat kan. Kamu tidak larang. Ini sebenarnya mau prank bapak tapi pikir ini belum selesai prank ini sudah dapat pukul nih sudah mati sudah mati. Dapat tendang. Baru kok tidak bisa prank-prank gitu sembarang kalau bisa. Orang tua serangan jantung. Nanti juga saya takut mau jatuh. Ya bang, baru saja ini.